Halo, assalamualaikum. Kali ini kita mau membuat gulali ya teman-teman. Ya, bahan-bahannya simpel aja, gula pasir. Terserah mau seberapa, sesuai selera ya. Kita tambahkan sedikit air untuk melarutkan gula pasirnya ya. Kita hidupkan kompornya dulu. Setelah gulanya meleleh dengan airnya, kita tambahkan jeruk nipis ya, biar rasanya seger-seger. Gimana gitu? Nih, kita buang isinya, biar nanti tidak pahit. Soalnya saya masih penasaran cara buat gulali ya. Ini bikin tidak penasaran lagi ya. Kita aduk-aduk, kita campurkan. Jika sekiranya sudah campur semua, kita dinginkan ya. Jika Anda punya pewarna, bisa ditambahkan pewarna. Kalau ini yang original tanpa bahan pewarna. Setelah itu kita taruh mangkok, kita tunggu sampai dingin ya. Ini jika masih hangat, masih cair seperti ini, seperti madu ya teman-teman. Ini masih agak anget, jadi masih mencair seperti ini. Setelah didiamkan setelah lama, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, ini udah dingin ya teman-teman nih. Sudah membentuk gulali yang padat dan enak sekali. Wah, teman-teman harus coba ini. Mantul.